Kopi Jagawalungan menyuguhkan suasana yang berbeda dengan kafe pada umumnya. Pasalnya, sensasi kafe yang berada di Jalan Lingkar Baribis, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka ini sangatlah syahdu, bahkan tak ada riuh kendaraan seperti di kota-kota. Para pengunjung yang datang bak seolah disuguhkan atmosfer menyatu dengan alam. Terlebih suara derayan sungai di halaman belakang kafe ini seakan menambah nuansa kesyahduan bagi para pengunjung yang datang. Manajer pemasaran Rumah Kopi Jagawalungan, Deza Rahmat Saputra, mengatakan tempatnya ini memang sengaja dibangun di tempat tersembunyi. Hal itu agar konsumen bisa duduk dengan betah walaupun hanya menikmati secangkir kopi. Kita mengadopsi dari nama Jaga Walungan, menjaga walungan. Jadi kita menawarkan wisata kuliner yang bisa sambil melihat situasi sungai, menikmati aliran sungai dengan suasana yang hening, enak buat healing lah, buat ngelamun santai gitu. Rata-rata yang kesini tuh suka karena suasananya sunyi. Kebetulan kan ini jalur yang nggak terlalu banyak kendaraan lewat juga, jadi enak buat ngelamun, chill, santai. Salah satu pengunjung, Derry, mengaku konsep hidden gem ini menurutnya tak hanya sekedar ngopi dan narsis selfie untuk instastory. Namun tempat ini juga cocok untuk melepas penat dari padatnya rutinitas. Sensasi ngopi di sini lebih ke nuansanya alam banget ya, apalagi di Majalengka. Setahu saya cuma di Jagawalungan aja di sini tempatnya kayak bisa ngopi. Ya, lihat pemandangan kayak gini, nuansanya enak, adem, apalagi kalau misalnya bawa pasangan juga kan ya, kita bisa ngerasain kayak di alam banget tuh, kayak ya di sini, cuma di tempat kopi di Jagawalungan ya. Sementara meski menu yang tersaji mayoritas serba kopi, namun minuman non-kopi hingga makan ringan dan berat pun ada di sini. Para pengunjung cukup merogoh kocek mulai dari Rp15 hingga Rp50.000. Cili Ortega, RCTV, Majalengka.